ada anak buah saya yang bagian megangin. Pantas sebewokan begitu. Bapak, punya bapak. Anak buah saya ada. Bapak pakai nyentil-nyentil lagi. Pakistan gak berasa punya bapak gue yang pegang. Belon, hey, belon. Belon. Oh, belon. Ada asisten saya. Oh iya, boleh pak panggil asistennya pak. Pak, sini pak. Maaf ya pak. Iya. Yeah. Bapak kan medis. Ah? Yeah. Bapak medis orang sekolah. Yeah, yeah. Kenapa itu asistennya serem banget pak? Kayak pendekar Banten. Ini. Ah. Biasanya dia itu nanti akan memberikan rasa kebal apa kebal itu. Jadi enggak sakit sama dia. Oh, anestesinya ada dia. Ada ilmu-ilmu. Bapak enggak percaya nanti saya akan tunjukkan kekebalan saya seperti apa. Dia praktek lagi. Ini. Demen banget atrak. Pak bisa gergaji tangan, ayo. Bapak. Lihat pak, nggak ada yang lecet. Oh. Pak, itu kan tangan menekin pak. Ya. Nggak ada goresan pak. Kan yang tadi digodot-godot kaki ini. Mana? Kenapa yang dipamerin kaki ini? Kan saya bilang, ada goresan gak? Gak ada. Ya, iya. Ya kan emang gak kena. Mana? Kan yang digergaji yang ini. Ya coba aja bapak-bapak gergaji. Kaki siapa? Bapak lah. Ya, sakit. Bapak udah tahu sakit. Apalagi saya kan udah tahu sakit. Ya, Pak. Lebih baik anaknya dibawa ke ruang praktek saya aja yuk. Jangan di rumah yuk. Ya, udah mau disunatin, Pak. Ayo. Oh, Bapak prakteknya di sini. Oh iya. Takut, Pak. Enggak udah sini-sini, Mama. Doain anak kita ya, Ma, ya. Takut. Nih, udah Papa doain nanti pokoknya kamu kalau udah sunat, kita ajak jalan-jalan. Bener ya? Ya. Luar negeri. Bener. Iya bener. Oh tapi sama satu lagi. Apa? Pokoknya kalau aku disunat, aku nanti pengen undang biduan. Boleh. Bener ya? Jadi kamu habis sunat langsung joget-joget dangdut? Iya. Iya boleh. Yes. Yes, yes, yes. Biar mempercepat waktu pak. Iya. Eh. Pak. Saya. Salah. Pak. 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 Eh, salah, Pak. Pak, saya udah, Pak. Saya Bapak, udah. Bapak udah tahu udah ngikut-ngikut lagi. Saya udah, Pak. Aja, ih. Tarik-tarik aja, Bapak. Ini enak saya. Sini, sini, tidur. Cek, cek. Bapak takut, Bapak. Cek darah dulu. Tensi dulu, tensi. Pakai jatuh. Disuruh duduk. Eh, jangan duduk di situ. Diperiksa dulu, pakai. Oke. Oh my god. Kenapa nak? Bunyi geluduk. Kenapa nak sakit disunatnya? Bukan pasti disuruh pakai tetes kotop sama dia bunyi gitu. Tetes kotop. Tetes kotop. Itu yang buat jantung. Namanya? Tetes kotop. Stetoskop. Bapak jangan masuk, Pak. Ya enggak, saya tunggu di sini ya, Pak. Salah. Balik. Aduh. Salah. Eh, ini enggak apa-apa, Mat. Mukanya. Udah diam.
Mah, mama tungguin, mah. Diam. Tolong, mama. Angkat. Mama. Sayang. Mama. Bu, tolong agak diangkat dikit, Bu. Iya. Ini mau saya masukin soalan ibu. Masukin apanya, Pak? Diam aja situ, nah. Pelan-pelan, dok. Agak dibuka dikit, Bu. Pelan-pelan, dok. Ini soalnya nggak masuk nih, Bu. Pak, saya jadi nggak enak nih, Pak. Pak. Masuk. Pak. Oh. Bu, Bu. Ibu. Ibu nggak usah gerak, biar saya yang gerak. Iya, dok. Pak. Ibu angkat dikit, Bu. Angkat dikit, Bu. Iya, dok. Nah, ini udah masuk nih. Udah, ayo. Pak, apa nih yang masuk sih, Pak? Hah? Jarum. Jarum saya. Udah, turun. Jarum bapak? Ya. Yang tajam? Ini. Ini udah. Udah, Pak. Anaknya laki apa cewek? Sini, pelan-pelan dulu kamu, nak. Pakai batok, biar nggak lecet. Ini kalau orang dulu, Pak, ya, pakai sabut kelapa. Sabut kelapa. Supaya nggak apa? Ini supaya nggak ini. Kalau ini bukan sabut kelapa. Ini pakai apa, Pak? Ini pakai batang kelapanya. Supaya nggak nempel. Ini diapain, Pak? Infus. Sakit. Infus dari tangan mau di kuping. Mana? Biar cepat masuk. Apanya? Lubangnya ini kan kecil. Pak, sesuai janji papa. Sesuai janji papa. Iya, Pak. Aku kan pengen banget penyanyi dangdut di sini. Nih, papa udah undang. Mana? Ya, ini biduan buat kamu ya. Biduan dangdut. Sebentar, ini jadi apaan sih? Kan harusnya penyanyi dangdut, kenapa dongol barongsai? Woi. Woi, ceritanya. Woi. Penyanyi dangdut, ini anak saya mau denger biduan, ngapa jadi barongsai yang nongol? Nggak mau ah, masa kayak gini keluarnya? Lah kan gue jadi pemain barongsai ceritanya. Penyanyi dangdut. Ini pada bahasa cerita gak sih? Orang mau sunat tadi datang Kang Kebon. Lu kan tadi nyuruh gue tadi jadi barongsai. Lu nyuruh gue jadi barongsai? Dia mau barongsai apa penyanyi dangdut nih? Iya nih. Gue tembak lu jeder. Lu pernah lihat gak barongsai nyanyi dangdut? Gak ada lah. Ya makanya penyanyi. Dengerin. Ya tapi kita kan disuruh jadi barongsai bukan jadi penyanyi. Gimana nah, dari sih? Dari tadi perannya nggak bener-bener, bete kok mah. Di. Bete. Apa lu? Bete, nyender sama cewek. Mau panggil temen gua lo. Macam-macam berani sama gua, mau panggilin temen gua. Beraninya main sama temen lo. Kalau mah berani, ayo satu lawan satu. Ini dia temen gua, Ferdian. Bapak, bentuk sunatnya mau kayak begini. Kamu pengen apa kamu?
Kamu pengen apa? Pengen biduan. Biduan? Iya. Jangan. Hah? Kenapa? Jangan, barong saya aja. Enggak, biduan. Orang sunatan lu, maksudnya barong saya mau Imlek. Lu bisa jadi barong saya? Enggak. Enggak bisa? Enggak bisa. Bisa, pokoknya. Enggak. Alfa lihat. Lu berdua sama Alfa ya, kalau dengar kata barong saya, kalian berdua itu merasa jadi barong saya yang sebenarnya ya. Kalau Rina kan bohongan. Tapi kalau lu sama Alfa berdua, kalau dengar kata barong saya, kalian berdua itu merasa kalian adalah barong saya yang beneran. Satu, dua, tiga. Gak aneh aja masa orang sunat hiburannya barongsai. Hei, ngapain? Ngapain lo berdua? Ngapain lo? Ngapain? Gak mau ngapain. Orang Rahmat. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pak, saya mau tanya ini apa ya, Pak? Ini barong saya. Hei. Ngapain? Agak mau ngapain? Sini. Pak. Kita kan harusnya tadi kita masuk jadi biduan ya? Iya. Gak taunya jadi apa tadi kita? Barong saya. Hitungan ketiga normal, satu, dua, tiga normal. Ngapain nih? Ngapain sih kalian? Ngapain? Ya, mau ngapain? Ngapain? Kok gue ngapain ya? Kok ngapain? Kok bengong sih? Kenapa bengong? Barusan pada jadi barongsai ya? Ya udah gini aja Alfa, kalau ngobrol sama orang, suara orang itu lama-lama ngilang ya. Tadinya ada terus lama-lama hilang enggak kedengeran. Oke. Suara orang ya kecuali gua. Jadi kalau ngobrol sama orang, dalam pendengaran lu, suara orang itu tadinya dari ada terus lama-lama hilang. Tadi itu ceritanya kan Denny manggil, itu jadi biduan. Lu kenapa jadi barongsai? Jadi barongsai? Ngomong apa sih? Barongsai. Jadi barongsai, tadi kan lu harusnya nggak... Barongsai! Barongsai. Jadi barongsai. Ngomong apaan? Barongsai. Barongsai. Bapak? Bapak apa? Barongsai. Ngomong yang bener nggak, Pak? Udah bener, barongsai. Udah bener. Ngomong jadi ilang-ilangin. Mas, suka nggak jelas kalau ngomong nih. Lu harusnya sama Rina, Anwar tuh kelar sunat, lu masuk sama Rina tuh jadi biduan. Lu nyanyi, lu tadi malah jadi barongsai. Siapa? Lu sama Rina. Ngomong yang kencengan dikit. Lu sama Rina harusnya masuk nyanyi. Lu sama Rina, masuk lu nyanyi, lu malah jadi barongsai. Apaan, Cik? Lu ngomong mangap-mangap doang. Lu sama Rina harusnya nyanyi. Ngomong lagi. Lu sama Rina Suara! Oh! Sama Tete tuh masuk jadi penyanyi biduan. Lu lagi ikut-ikutan. Enggak, dia enggak ikut-ikutan, orang dia disunat. Nah, hadiah dia yang dia minta, dia minta dihibur sama biduan. Nah, biduan itu lo malah monyong-monyong. Lu nyanyi lu berdua. Lu kalau lu kalau ngomong lama-lama suaranya hilang. Awalnya ada, lama-lama suara lu hilang. Coba lu jelasin deh ke dia dah. Lu seharusnya jadi Dia mau. Kalau lu jadi biduan. Aan. Biduan. Aan. La la la. Biduan. Aan. Biduan. Jelasin. Ya gua tambah lu. Lu awalnya jadi biduan. Terus. Berduaan sama siapa? Ada yang aneh gak sih? Di antara kalian ada yang aneh gak? Gak ada. Apaan? Suaranya gak dengar ya? Dia mangap. Kalian berdua itu normal, bisa dengar, bisa ngomong normal kalau ngelihat Mas Parto sama Deninya joget. Itu normal sih. Apa dia? Anwar. Dia ngomong berduaan. Ya Anwar ngomong apa? Berduaan doang. Terus dia mangap-mangap. Kagak ada lu berdua. Thank you.
Oh, kalau mereka joget normal semua kan ya? Ya udah. Itu. Tadi siapa emang? Jelasin sama dia. Terus. Senat. Terus? Ya, terus? Terus? Lu paham gak? Sangong. Jangan jelas lu ngomongnya. Sangau. Lu jadi barongsai. Bisa lu jadi penyanyi, Pak. Dua. Sama Terna berdua. Iya, bukan barongsai. Oh iya. Wah, lu main. Iya. Jangan salah. Oh iya. Lu datang berdua. Hitungan ketiga normal, 1, 2, 3. Deh. Kenapa lu? Kenapa, Pak? Anwar, mbak-mbakan aja. Lu. Lu. Lu yang ada orang ngomong kenceng. Mbak-mbakan enggak apa-apa. Mbak-mbakan apa sih? Mbak-mbakan apa sih? Bibirnya kembak-mbakan gitu, mangap, entah mingem, nakap. Mbak-mbakan. Itu kan mbak-mbakan. Mbak-mbakan. Anjir, lu emang kembak. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap 28 Java. Yeah.